Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 harus berjalan perlahan saat melintas di Jalan TI Panjaitan Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur lantaran terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan ditambah buruknya sistem drainase. Sejumlah petugas dari Sudin Sumber Daya Air juga terlihat tengah mengatur kendaraan agar tidak melintas ke jalur yang terendam banjir lebih dalam. Selain itu, beberapa kendaraan yang nekat untuk menerobos tingginya banjir mengalami mogok mesin. Akibatnya, para pengendara pun mengaku terganggu perjalanannya dengan adanya banjir ini. Masih bang, cuma takut mati aja. Takut mati? Tapi sempat udah diperiksa tadi bang? Enggak sih, enggak sempat. Lancar aja, cuman misalnya masih dalam tuh. Takutnya nambah dalam, tapi yang ada malah rusak. Akibat terendam banjir, Jalan TI Panjaitan dari arah Cawang menuju Pulau Gadung mengalami kemacetan panjang.